Dengan cepat api berkobar melalap sebuah rumah semi permanen di Jalan Tamamaung 13, Kecamatan Panekukang tersebut. Dalam setengah jam api melalap sebuah rumah ini dan tidak satupun harta benda yang diselamatkan, lantaran kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Dengan cepat api menjalar ke seluruh rumah lantaran rumah tersebut kebanyakan terbuat dari kayu. Warga yang menyaksikan kejadian ini mengaku api tersebut muncul dari belakang rumah, yakni di sekitaran dapur rumah tersebut. Sekitar jam 1 tadi terjadi kebakaran dalam satu rumah. Ada dua kepala keluarga di dalam dengan anggota keluarga 6 orang semua. Kalau apinya mulai dari dapur. Oh, dari dapur. Tapi kita tidak tahu penyebab utamanya apa. Belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran tersebut. Dugaan sementara akibat sebuah kompor yang menyala dan lupa dipadamkan oleh pemiliknya. Pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan terkendala akses ke lokasi lantaran kejadian kebakaran ini dalam gang sempit. Kurang tahu juga karena penghuni rumahnya tidak ada. Oh, lagi kosong bangnya. Hari ini damkar untuk padamkan. Ada satu regu. Oh, satu regu bang. Empat armada. Berapa lama bang tadi evakuasinya? Sudah sekitar 15 setengah jam lah. Oh, setengah jam bang ya. Tidak kurang setengah jam anggota pemadam kebakaran menguasai api. Pemadam mengaku kesulitan menjangkau lokasi karena rumah yang terbakar tidak dapat dimasuki oleh mobil pemadam. Ilham, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.